Ni barulah hujan dalam setengah jam lebat ni. Dia dah penuh dah kat sini. Alhamdulillah, hari ni hujan di Mekah. Alhamdulillah, hari ni bumi Mekah disimbahi hujan. Jadi, Zuri ni berani sikitlah nak turun bawah sebabnya kilat dia kurang sikit. Dia kilat tapi dia bukan yang macam hari tu, yang sabung menyabung. Tidak. Jadi, Zuri ni rindu dengan hujan. Ya Allah. Alhamdulillah. Tapi Zurin tak berani lah nak drive kereta time hujan ni. Zurin berani keluar kat kawasan perumahan kita orang ni je. Alhamdulillah. Oh, not bad juga. Angin kuat juga. Tapi okey lah. Oh, memang tengah lebat kat sana. Oh, ada juga kanak-kanak main hujan. Wah. Ni barulah hujan dalam setengah jam lebat ni. Dia dah penuh dah kat sini. Sekejap. Angin. Rindunya hujan. Alhamdulillah hujan hari Jumaat hari ni. Ngam-ngam lepas asar tadi hujan. Kita tengok awan dekat atas. Oh, memang nak lebat ni. Memang nak lagi lebat. Alhamdulillah, masa hujan tadi Zurin tak ada pun keluar. Zurin ada kat rumah je. Ni kalau keluar ni memang boleh tersangkut dekat mana-mana tau. Sebab jalan memang air akan naik. Tapi dia Zurin nak lah juga rasa kan. Rasa hujan. Nak main air hujan. Jom kita main air hujan. Wow, sedapnya. Alhamdulillah. Ini dekat depan rumah Zurin. Dekat depan Zurin punya kawasan rumah. Agak lama Zurin tidak bervlog. Sebab kekangan masa. Memang Zurin tengah agak busy dengan kerja. Ni hari hujan. Hari Jumaat pula tu. Jom sama-sama kita doakan semoga urusan saudara-saudara kita di Palestine dipermudahkan. Dan juga Zurin doakan semoga satu hari nanti kita bebas untuk ke Masjid Al-Aqsa. Seperti mana kita datang Masjid Nabawi dan juga Mekah Al-Mukarramah. Oi. Angin kuat. Leka Zurin. Zurin nak pergi ke belah depan jalan besar. Dekat jalan besar depan tu. Zurin ni sebenarnya melalui rumah, tepi rumah Bang Cik ni. Zurin dah sampai kat depan, dekat kawasan jalan raya dekat area rumah Zurin ni. Air dah semakin tinggi kat depan tu. Jadi memang akan jam sikit lah. Zurin sebenarnya nak ke Sempang so that Zurin boleh balik jalan rumah. Sambil tu nak tengok juga jalan raya penuh dengan air. Tadi nak lalu ni, Zurin kena lalu rumah Bang Cik. Jadi Zurin ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam takziah kepada Bang Cik dan keluarga di atas pemergian
bonda yang tercinta. Baiklah, Zurin dah nak pulang ke rumah. Zurin buat satu pusingan ni ha. Jalan air naik ni ha. Zurin dah selamat pun sampai dekat rumah. Hari masih lagi hujan. Tapi Zurin berani keluar petang ni sebabkan kilat dia tu orang cakap tak ada yang macam yang sabung menyabung, buruh dia tu pun tak kuat. Jadi Zurin beranilah berjalan kalau tak Zurin takut. But alhamdulillah, alhamdulillah. Beginilah suasana di Kota Mekah kalau hari hujan. Dia sikit je hujan dia, tak adalah orang kata lebat yang macam kat Malaysia tu tak. Tapi dia kalau hujan kuat sikit, lebat sikit, lepas tu lama. Dia duration dia lama, air memang cepat sangat naik. Apapun, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sebelum Zuri mengakhiri vlog Zuri, jangan lupa include-kan Palestine kita punya doa. Semoga kemenangan diberi kepada mereka. Semoga mereka dipermudahkan segala urusan untuk bangkit. Salam takziah daripada Kak Zuri. Dan keep on doa untuk Mama, okey? Okey, baiklah. Sampai di sini saja perkongsian Zuri. Hari hujan di Kota Mekah. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Dekat luar masih lagi hujan. Kami kat rumah masak sizzling. Mi sizzling. Zurin paling suka ni dia. Cendawan shiitake ni. Mahal tau kat sini. Cendawan shiitake ni. Satu pack tu. Berapa eh? 100. 100 lebih. Kau main lagi harga dia. Ni dia. Yeah, alhamdulillah rezeki kami petang ini. Jemput makan semua. Terima kasih. Bye.